Belanjawan Kedah 2024 telah diluluskan. Tapi bagi saya memerhatikan bajet Kedah 2024 ini seperti melukut di tepian kuasa persekutuan. Kenapa kita mengatakan begitu? Sebab belanjawan yang dibentangkan tiada peningkatan signifikan kalau kita nak bandingkan dengan tahun yang terdahulu. Kalau tahun yang terdahulu pada tahun 2022, 1.35 bilion. 2023, 1.059 bilion dan 2024, 1.24 bilion. Tak ada peningkatan ketara dan malah kita tengok ada penurunan. Kalau kita tengok pada tahun 2022, 1.35 bilion. Pada tahun 2002, 1.35 bilion. 2023, 1.059 bilion dan pada 2024 1.24 bilion, maknanya lebih sikit daripada 2022. Mungkinlah masa 2022 tu dia sama geng dengan persekutuan, jadi mungkinlah dia banyak sikit lah dapat tu kan. Okay. Dan tak ada ada penurunan, dan ini saya rasa sebab kerajaan negeri gagal mewujudkan ruang-ruang baru untuk menjana pendapatan negeri. Dan belanjawan Kedah 2024 ni menjadi bukti projek-projek dalam belanjawan ni tidak kira lah projek mega ke, projek berimpak tinggi ke, projek rakyat ke, hampir semua memerlukan sokongan kuasa persekutuan. Secara mudahnya kalau kita nak nilaikan projek-projek belanjawan Kedah 2024 ni bagaikan melukut di tepian gantang. Sanusi ni melukut di tepian kuasa persekutuan. Dan kita tengok kalau diorang nak melaksanakan projek yang diorang umumkan tu, memerlukan kelulusan persekutuan lah seperti KSP tu. Contohnya. Jadi tak ada apa yang nak dibanggakan dengan bajet Kedah 2024 ni. 75% daripada elemen untuk menjadikan Kedah the greater Kedah ni perlu ada komitmen dan bantuan daripada kerajaan pusat, iaitu Perdana Menterinya yang selalu dicaci, dihina oleh Sanusi. Selamat petang. Jadi apa yang dicanangkan berkali-kali dalam pembentangan nama-nama seperti Kedah Rubber City, Special Border Economic Zone, Kedah Science and Technology Park. Hakikatnya kerajaan negeri ni gagal tunaikan tanggungjawab dan memenuhi keperluan pelabur. Tak perlulah nak cakap berkenaan dengan pembentangan bajet ni untuk membina lebih banyak LRA ke NRW ke. Jadi sekarang ni yang kita jadi persoalannya, 5 LRA tu dah siap ke belum? Apa sudah jadi dengan LRA Bukit Selambau? Apa sudah jadi dengan beberapa LRA lagi kan di Kedah ni yang dijanjikan akan siap pada tahun 2023? Setakat mana dah progres LRA-LRA di Kedah ini? Itu yang kita nak tahu. Adakah ianya diuruskan dengan baik oleh Menteri Besar yang pernah berjanji bahawa segalanya akan diselesaikan pada Ogos 2023? Apa sudah jadi? Adakah janji dicapati? Itu persoalannya. Dan kalau kita sebut pasal KSP ni, kerajaan negeri bakal terima 2.5 bilion untuk tujuan pengambilan tanah dalam tempoh 90 hari, di mana syarikat tu beroperasi sekarang ini? Mereka cakap atas kedai nasi ayam kan di Pandan Mewah Selangor. Apa yang membimbangkan ialah projek berimpak tinggi ni, kalau diletakkan sebagai projek yang bakal menjadi katalis pembangunan baru di dalam negeri yang tak ada persefahaman dengan kerajaan persekutuan. Dan tahu melawat Kedah apa perancangan? Sebab tahun 2025 mahu dilancarkan, tetapi sehingga sekarang tak ada makluman, tak ada permulaan dan di mana pengakhirannya, ataupun baru nak bincang berkenaan dengan tahun melawat Kedah 2025. Saya sangsi dengan kerajaan negeri ni mahu menjayakan program ni. Sebab dia baru saja bergaduh dengan Menteri Pelancongan. Kan? Dia baru saja baru ni duduk kata kat Menteri Pelancongan tu macam
apa patung Buddha perut buncit dah dan sebagainya kan. Dia bergaduh dengan orang je kerja dia. Siapa yang dia tak bergaduh sekarang ni? Dengan Rafizi, dengan Amiruddin, dengan PMX, dengan Tiong, dengan macam-macam orang lah dia bergaduh. Ha. Jadi ini pada saya program ni bakal masuk longkang. Bagaimana dengan REE? REE. Ha. Saya cadang supaya Kerajaan Persekutuan gantung dululah sebarang inisiatif REE di negeri Kedah ni. Umum sedia maklum bahawa skandal REE sekarang ni melibatkan bekas setiausaha politik MB tu sendiri dan bekas CEO MBI. Dan saya kurang yakin akan kredibiliti dan keupayaan kerajaan negeri yang diketuai oleh Menteri Besar Kepala Bapak Hang. Itu pujian untuk mengembalikan, untuk mengendalikan sumber yang sangat berpotensi ni. Tak payahlah nak bagi kelulusan ke apa ke kan. Jadi betul lah kata orang, memanglah bajet Kedah 2024 ni memang melukut di tepian kuasa persekutuan. Sebenarnya kalau kita analisa baik-baik, thank you Putih Gunung, setakat ini apa yang dilakukan oleh MB Sanusi ni mengecewakan. Bagaimana sebuah negeri yang mengharapkan kerajaan persekutuan untuk memberi peruntukan untuk projek-projek rakyat yang berimpak tinggi di negeri tersebut tetapi membuat musuh dengan negeri tersebut. Ha. Kan? Ha. Jadi diorang ni setakat ni saya tak nampak ada satu projek daripada The Greater Kedah ni yang dah siap. Sanusi dia tak akan mampu menipu angka. Siapa Kedah, siapa kata Kedah makin maju dan makin hebat? Macam mana misi menuju ke The Greater Kedah ni? Apa misi dan visi dan dasar kerajaan negeri? Bajet 2022 1.35 bilion. Bajet 2023 1.059 bilion. Bajet 2024 1.2 bilion. Makin turun. 2023 tu dah turun dah. Ni saya ingat banyaklah daripada 2022 punya bajet. Tapi lebih turun lagi. Defisit pada 2023 104.12 juta. Defisit pada 2022 90.22 juta. Macam mana dia nak menguruskan negeri? Apa kejayaan yang dibuat oleh oleh kerajaan negeri Kedah ni sebenarnya? Kita nak tahu juga, mungkin ada orang yang boleh naik dan bercerita dekat atas. Yang satu lagi menarik sebelum kita kembali ke negeri Kedah tu, saya tertarik dengan beberapa hari modus operandi setro-setro pembangkang ni. Kan? Sama ada diorang ni datang buat provokasi di sini, dia menganjing-menganjing, dia tak mampu nak berhujah. Adalah seorang semalam bila dia masuk nak berhujah, lepas dia rasa dia agak kalah, lepas tu kita bercakap dia menyampuk, kita bercakap dia menyampuk, bila kita bercakap dia buat bising dan sebagainya kan. Sampai saya perlu turunkan dia. Sebab apa saya perlu turunkan dia? Sebab dah kalau lah kita ni dah tak boleh berhujah, nak dengar cakap dia je dah lah, suara dia tu kuat kan. Baik kita turunkan aja, tak guna nak bujah dengan orang macam tu. Dan setro pajak kepala otak dan kepala lutut kepada pembangkang ini, diorang akan cari isu yang boleh buat modal berkait dengan politik kaum dan agama. Ini dikatakan secara jelas ketua Ratu Mak Badak dia, dan post bahas dengan bahasa yang radikal. Guna kalimah Allah, guna isu-isu yang sensitif, fear monger lah kan. Contohnya, ya Allah, apa nak jadi Malaysia ni? Konsert penuh maksiat jadi halal, jahanam dalam Malaysia ni, Islam terancam. Tujuannya apa? Nak naikkan emosi tu. Bila dilawan dengan fakta, zaman PAS dulu konsert LGBT dapat kelulusan boleh je. Bila dia, kita dah tunjuk fakta-fakta dekat diorang ni, dia kalah hujah, lepas tu mulalah dia play victim. Sama ada dia play victim ataupun dia akan, kenapa orang susah nak naik room saya? Suara ada tapi orang tak ada. Testing. Suara dengar tapi orang tak nampak lagi dekat kotak. Allahuakbar. Terjun pula Abang Adam. Allahu Akbar. Sekejap kita tunggu azan kejap.
La haula wala quwwata. Aku tak terkejut je ni kau yang kick aku. Tak, saya tak kick. Memang macam mana aku boleh jatuh? Tak tahulah. Tengok tu abang Ohio tu. Nanti mesti dia jatuh. Ha? Kata dah. Room saya 2-3 hari ni memang macam tu. Lepas tu dia keluar host kick kan? Dia tulis. La haula wala quwwata illa billah. Problem. La haula wala quwwata illa billah. Dah okey dah. Silakan dulu Abang Adam ataupun Abang Ohio sebab azan kat sini. La haula wala quwwata illa billah. Tunggu jap. Tapi tunggu biar azan dulu lah. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hazihi da'wati tamma wa salatu qa'imah ati Muhammadan wa wasilata wal fadilah wa amba akum qawma mahmudan lazi wa ata innaka la tudful min. Okey, kita sambung. Baik, orang lain tak nak celah lagi Abang Wahyu apa tak nak celah lagi eh? Okey. Okey, selamat pagi, selamat petang yang ni, selamat petang Adam. Dan juga semua yang berada di bawah tu. Dan satu perkara yang saya duk perhatikan sekarang ni, ni Rum Yani ni menjadi tumpuan menjadi tumpuan Wala'un dan juga Tataqaddam dia tu. Okay, untuk dia attack. Dia attack melalui berbagai cara. Jadi apa saja yang kita buat di sini, yang kita perkatakan di sini, kan dia carikan sebagai bahan untuk menghentam kita balik. Contoh ni contoh. Tadi Yani minum tengah azan. Kat bawah ni ada dia Wala'un boleh komen. Tengah azan pun boleh minum je. Apa masalah dia? Apa masalah dia? Azan kita minum. Yang pentingnya waktu azan tu kita janganlah bercakap. Kita menghormati azan. Bukan minum tak boleh, makan tak boleh. Tak pernah pula saya dengar kata minum tak boleh, makan tak boleh. Kan? Waktu solat betul lah, kena berpuasa. Jadi apa sahaja yang kita buat, mereka perhatikan dan nak cari bahan untuk hentam kita balik. Okay, dan saya satu lagi ni, saya perhatikan, saya juga kebetulan lalu lalang di room puak-puak Wala'un ini. Terutamanya yang perempuan. Saya tengok yang ni, Allahu Akbar. Saya rasa nak dengar apa yang diorang cakap tu, jijik lah yang ni. Jijik yang teramat sangat. Sampai kata-kata mereka ini mengaitkan dengan PM. Sampai ada yang kata, kalau ada orang yang naik itu membela PM, PMX, maka dia kata, kau dah merasa ke PMX punya? Allahu Akbar. Malulah yang ni saya dengar. Malu. Wallahu alam. Dan dia tu yang dia... backup Muhyiddin, backup Hamzah, backup Hadi Awang tu apa cerita? Backup Atuk Saka tu? Ha. Dia yang bukan itu, boleh backup, kita tak boleh backup. Yang itu apa yang kita buat semua tak betul. Apa yang dia buat semua betul. Sekarang dia dah bawa naratif, tengok UMNO dah kalah. Bermakna UMNO rakyat menolak UMNO selepas pilihan raya Kemaman. Bongoknya dia, kau. Dah kan. 4-0 tu. Sebelum ni? Betul ya ni. Dia main sentimen ya ni. Main sentimen, nak bangkitkan sentimen, nak bangkitkan rasa tak puas hati, kan. Orang
Kata pertandingan kemaman itu adalah lubuk engkau. Engkau adalah incumbent di situ. Kalau kita kalah, itu biasa. Kan? Bertanding kat tempat engkau. Tapi kalau engkau kalah, itu aib besar. Besarlah kemaluan kau di situ. Okay. Jadi, Abang Ayu, contoh beginilah. Sama je, jantan ke betina ke sebelah sana. Maaflah, saya gunakan perkataan yang tak best dengarlah. Kalau kita dapat lihat modus operandi mereka yang diajar dan dilatih kepada saitro-saitro murahan yang berbayar ni, walaupun bayar tu mahal, tapi saya nampak mereka murahan sebab diorang ni propaganda, propagandis. Sebab modus operandi mereka sama, caci maki untuk terbitkan rasa benci, untuk terbitkan rasa takut. Nak rakyat ni tak berfikir tapi nak suruh rakyat ni beremosi. Dan ada dah saitro-saitro yang dah insaf, dia sendiri bagi tahu siap ada kelas macam mana nak buat naratif, macam mana nak maki, macam mana nak hina, macam mana nak naik room yang bijak berhujah yang ada fakta. Tapi kalau kau tak boleh lawan room-room ini, macam room kita ni, if you cannot debate with them, confuse them. Nampak tak? Dia akan divertkan. Kalau kita dah menang hujah, macam kita berhujah dengan dia, kita dah menang hujah dengan dia, lepas tu dia akan confusekan kita. Dia pergilah ke tempat-tempat lain. Macam dia pergilah. Kalau dia tak boleh nak lari mana, dia dah tak ada idea, dia akan terbitkan berkenaan dengan liwat. Nampak tak? Banyak kali kita berhadapan dengan, dah liwat, dah elok sangatlah tu. Macam tu kan? Dia akan kazar. Dia ni adalah puak-puak yang memusnahkan dirinya sendiri. Sebab orang yang berbuat kazaf ni adalah orang yang fasik. Orang yang fasik ini adalah kesaksiannya tidak diterima dalam agama. Dan orang yang kesaksiannya tak terima dalam agama adalah orang yang, bayangkan aku naik saksi bahawa Nabi Allah itu macam ni. Aku naik saksi bahawa Allah itu Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Aku naik saksi. Kita ni dalam kita mengucap dua kalimah syahadah, kita bersaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalaulah kamu ni orang yang fasik, kesaksian kamu tu laku ke tidak setiap kali kamu mengucap? Aku nak tanya yang tu saja. Apatah lagi kamu menikahkan, mewalikan, menjadi saksi. Saksi pernikahan, saksi di mahkamah. Bagaimana? Ini yang kami takut juga. Sebab aku kalau tahu orang tu walaun dan sebagainya, na'udzubillah mizalik lah kan. Tak payahlah nak buat, bukanlah tak payah nak buat kawan, tapi macam tak payahlah kalau boleh, kalau ada apa-apa nanti tak payah nak jadikan dia saksi atau apa-apalah kan. Hati-hatilah, kenal pasti. Selisih malaikat 44 yang ni. Ya, takut perkahwinan tak sah ataupun in the future kan. Kita kena video tak? Ini? Ya.